banyak sekali sehingga tidak leluasa mengalir. Karena itu mungkin di Kemang akan perlu waktu untuk sampai airnya turun. Perlu waktunya apa? Karena air dari hulu masih terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu mengirimkan ke Jakarta. Karena air-air yang berada dari kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Banjir di Jakarta itu kan banyak hal ya. Betul bahwa ada yang dari hulu. Tetapi catatannya adalah di Tekad Ulama itu paling tinggi siaga 3. Nah, Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah, ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakarta yang tinggi gitu. Itu catatan pertama. Yang kedua, bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi das menuju ke hilirnya. Ya, saya sudah menyurati Pak Gubernur waktu itu, temuan kami dari ekspedisi Ciliwung yang sebetulnya harus menjadi perhatian bersama. Ya, banyak perumahan liar, banyak limbah dan lain-lain gitu. Jadi persoalan banjir ini sekali lagi nggak bisa dadakan, tidak bisa ditangani ketika musim hujan saja, harus terintegrasi semua dari hulu ke hilir gitu. Itu persoalannya. Sudah ada jawaban Pak dari Jakarta terkait rencana normalisasi? Belum. Kalau dari kementerian sendiri apakah ada rencana untuk memperbaiki das Ciliwung? Iya, kalau dari kementerian koordinasi terus berjalan ya, dari KLH, PUPR gitu. Tapi saya rasa nggak bisa parsial ya, betul-betul harus ditangani secara bersama-sama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!